Kapal selam tenaga nuklir terbaru dan tercanggih milik Rusia mulai beroperasi pada Jumat 12 Juni di tengah ketegangan antara Moskow dan Barat. Kapal selam bernama Knyaz Vladimir itu dirancang dapat membawa rudal nuklir antar benua Bulava. Kapal selam itu mulai diserahkan ke Angkatan Laut dalam perayaan Hari Rusia 12 Juni 2020. Pengumuman itu muncul di tengah perselisihan antara kekuatan Barat terkait Ukraina dan kekhawatiran perlombaan senjata setelah berakhirnya fakta nuklir era Perang Dingin. Kapal selam kelas Borea itu diberi nama sama dengan penguasa abad pertengahan, Kievan Rus, wilayah di Ukraina tempat asal negara Rusia muncul kemudian. Upgrade pertama model 955A itu diproduksi dalam kelas Borei sebagai salah satu andalan rencana Presiden Vladimir Putin memperbarui armada tempur bertenaga nuklir. Proyek kapal selam Borei itu dimulai setelah runtuhnya Uni Soviet dan mengalami kekurangan uang dan gagal selama tes rudal Bulava. Kontrol senjata global yang dibuat selama Perang Dingin untuk mengendalikan Amerika Serikat dan Rusia itu akan segera berakhir dan dikhawatirkan tak diperpanjang. Dunia khawatir dengan perlombaan senjata karena traktat kekuatan nuklir jarak menengah juga telah berakhir. Pada Agustus lalu, Amerika Serikat keluar dari kesepakatan yang melarang pengerahan rudal jarak pendek dan menengah karena Washington menuduh Moskow melanggarnya. Namun Rusia menyangkal tuduhan itu. Traktat kontrol senjata nuklir terakhir antara Rusia dan Amerika Serikat adalah New START yang akan berakhir pada 2021. Traktat itu membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat digerakkan oleh dua kekuatan nuklir terbesar dunia itu. Selama upacara, Direktur Jenderal Sevmas Mikhail Butnikochenko mencatat bahwa kapal selam bertenaga nuklir Knyaz Vladimir menjadi kapal ke-133 yang dibangun oleh galangan kapal untuk Angkatan Laut Rusia. Panglima mengucapkan selamat kepada kru untuk segala perjuangan dalam pelatihan gigih mereka. Awak kapal selam rudal strategis ini telah menjalani pelatihan sesuai dengan program terbaru di Pusat Pelatihan Angkatan Laut. Telah berhasil memberikan pengujian kapal selam dan siap untuk menggunakannya sebagai bagian dari pasukan kapal selam Armada Utara. Selama periode pengujian, awak kapal selam telah berhasil membuktikan diri pada 29 Oktober 2019. Rudal balistik berbasis laut antar benua Bulava berhasil diluncurkan dari perairan Laut Putih di lokasi uji coba di Kamchatka. Perusahaan Sevmas dan Angkatan Laut menandatangani tindakan penerimaan pada 28 Mei. Pada tanggal 1 Juni, hari perayaan Armada Utara, dokumen itu disetujui oleh Chief Naval Officer Rusia, Laksamana Nikolai Yevmenov. Namun, Borea benar-benar baru dibangun. Dimensi keseluruhan tidak diubah secara signifikan, dan tata letak internal mungkin sangat mirip. Meskipun konstruksi baru mungkin telah memungkinkan beberapa desain ulang internal, perbedaan yang paling terlihat dari baseline PR-0955 adalah kemudi vertikal gaya barat. Komando Angkatan Laut mengatakan peningkatan kapal proyek 955A akan lebih bermanuver di bawah air. Mereka akan mendapatkan kontrol senjata yang ditingkatkan. Garis lambung baru akan lebih baik pada kedalaman. Sudah 3 kapal selam proyek 955 saat ini dalam pelayanan. 5 lainnya yang diharapkan adalah 955A. Di antara mereka, 4 saat ini sedang dibangun. Armada Pasifik akan menerima kapal selam yang ditingkatkan dari proyek 955A.